Sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, rata-rata warga kota telah mula menjalankan rutin harian seperti biasa. Namun, masih ada yang ragu-ragu dalam menjalani norma baharu ini. Menurut Timbalan Presiden Zoo Negara, Rosli Ahmalana berkata, sambutan orang ramai sejak pembukaan zoo 3 hari lalu amat menggalakkan. Bagaimanapun, kehadiran tidak semeriah sebelum PKP kerana masih ramai yang bimbang untuk berkunjung ke kawasan tumpuan ramai. Okay, sejak mula pada 10 hari bulan, dinaik dah 2%. Kita telah mendapat lebih kurang hampir 10 orang yang datang. Jadi hari pertama jatuh pada hari Rabu. Saya Rabu dan apa saya agak bangga kerana banyak apa orang datang, tetamu yang datang hampir 200 orang. Berbanding ada tempat lain saya dengar tak sampai 50 orang pun. Kita hampir 200 orang. Sementara itu, orang ramai yang hadir ke Zoo Negara rata-ratanya teruja dan gembira kerana berpeluang membawa anak-anak dan keluarga bersiasat menghirup udara segar selepas hampir 3 bulan berada di rumah tanpa ke mana-mana sejak 18 Mac lalu. Rasa seronoklah sebab boleh bawa anak-anak dah keluar kan. Kalau tak sebelum ni 3 bulan dia orang duduk terperau kat rumah. Jadi dia orang pun nak suasana yang nak ambil nature kan, perasaan yang semula jadi nak tengok. Jadi macam bila dah kata PKPP, walaupun dalam norma baru ni boleh bawa anak-anak keluar beriadah, ziarah tempat-tempat yang macam ni, rasa seronoklah. Anak-anak pun rasa happy lah dia orang dapat keluar kan. Teruja sangat nak keluar sebenarnya. Alhamdulillah, saya rasa satu benda yang baik, positif sebab setelah kita dalam lebih 2 bulan, 3 bulan terperak di rumah. Jadi bila buka satu tempat tarikan macam ni boleh untuk release stress lah. So, saya rasa lega lah sebab dapat apa bawa anak jalan-jalan sebab dah lama dah dia orang dekat rumah kan. So, rasa dia orang pun rasa dah bebas dah sikit daripada duduk kawasan rumah, kawasan babysitter semua kan. So inilah saya rasa paling jauh kita orang buat keluar dia. Biarpun dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, anda yang ingin berkunjung ke Zoo Negara maupun di tempat-tempat peranginan perlulah mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan agar kita sama-sama dapat membendung penularan COVID-19. Laporan Nur Aini Johari untuk Berita Hijrah.